Di hadapan tim Provinsi Riau, Wakil Bupati Samsudin Uti selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting paparkan upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Indragiri Hilir Samsudin Uti laksanakan pertemuan virtual bersama TPPS Provinsi Riau pada Jumat 11 Agustus 2023. Kegiatan diikuti Ketua TPPS bersama stakeholder terkait dari bilik video conference Dinas Kominfo Pers Kabupaten Inhil. Di hadapan TPPS Provinsi Riau, Samsudin Uti jelaskan kondisi geografis Inhil menjadi tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting. Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya agar target penurunan stunting dapat tercapai. Adapun satu di antara upaya penanganan stunting di Inhil yakni pelaksanaan gerakan Satu Hati GSH, sebuah gerakan pemberian gizi kepada anak yang berpotensi terkena gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Selain itu, upaya peningkatan taraf ekonomi keluarga juga dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.